Dalam video kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua di luar sana beberapa channel yang baru yang aku fikirkan mungkin channel-channel ini mempunyai masa depan yang cerah. Jadi kepada YouTuber-YouTuber baru di luar sana, mungkin korang boleh jadikan channel-channel ini sebagai inspirasi untuk korang berjaya di masa depan. Jom aku kongsikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel ini. Saya Izzat Saleh. Sekiranya korang masih baru di dalam channel ini, saya banyak berkongsikan tips video, tips YouTube dan apa-apa saja tips berkenaan dengan industri YouTube di Malaysia ini. Jadi jom mulakannya dengan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loceng itu supaya korang tak terlepas sebarang update daripada channel Izzat Saleh Studio ini. Alright guys, di dalam video kali ini seperti yang aku bagi tahu pada awal-awal tadi, aku akan review 5 channel yang aku fikirkan masih baru lagi dan mereka ini mempunyai potensi ataupun masa depan yang cerah untuk berjaya di dalam industri YouTube lebih-lebih lagi di Malaysia ini. Jadi video ini juga sesuai ditonton oleh YouTuber-YouTuber pemula ataupun mereka-mereka di luar sana yang baru nak mencuburkan diri di dalam industri YouTube ini, kerana anda boleh jadikan video ini sebagai contoh kenapa mereka ini masih baru tetapi mereka berpotensi untuk berjaya di masa akan datang. Jadi kita tak nak cakap banyak lagi guys. Jom aku kongsikan dengan korang 5 channel yang bakal aku review khas untuk korang semua. Jom kita mulakan. Okey, kita pergi pada channel yang pertama iaitu Arjuna Fansuri. Channel Arjuna Fansuri ini mempunyai sebanyak 70 subscribers dan mempunyai video lebih kurang 7 video di dalam channel ini. Channel ini telah ditubuhkan pada 24 Oktober 2019 dan kini mempunyai 3,511 view. Ini satu perkembangan yang baik pada channel ini kerana dalam masa tempoh beberapa bulan, tak sampai setahun, channel ini telah berjaya mendapat 3,511 view. Okey, dalam video ini, baru 2 minggu di-upload telah mendapat 836 view. Itu satu perkembangan yang sangat bagus kerana bukan sukar untuk kita memperoleh view yang banyak begini dalam tempoh masa 2 minggu. Dan video ini telah mendapat 838 view dan satu komen, 20 like. Dan video ini telah di-upload ke media sosial dan mendapat 715 like di media sosial. Dan antara tag yang ranking di dalam YouTube adalah Akak Askar nombor 2, Askar nombor 6, Cik Mi 22 dan Pesanan 11. Sekiranya kita pergi pada search bar dekat atas ni dan kita type Akak Askar, video ini akan keluar di ranking nombor 2. Jadi kepada anda yang masih belum subscribe channel Arjuna Fansuri ini, korang kena subscribe guys kerana channel ini mempunyai potensi dan peluang yang cerah untuk berjaya di masa-masa akan datang kerana dalam tempoh beberapa bulan, channel ini mendapat 3,511 view. Itu satu perkembangan yang menarik guys. Dan di dalam channel ini mempunyai 3 video yang ada thumbnail dan 4 video lagi masih belum ada thumbnail. Sekiranya owner channel Arjuna Fansuri ini melihat video yang dikeluarkan oleh channel Izzat Saleh Studio ni, owner dia bolehlah upgrade thumbnail yang masih belum terdapat di video-video ni. Jadi guys, yang belum subscribe channel Arjuna Fansuri, korang boleh subscribe channel Arjuna Fansuri ni kerana ia mempunyai potensi yang menarik dan juga peluang yang cerah untuk berjaya seperti channel-channel yang besar di YouTube di masa-masa hadapan. Itu semua tak mustahil guys. Jadi subscribe channel Arjuna Fansuri guys. Alright guys, kita pergi channel seterusnya iaitu channel Ari Media. Channel Ari Media ini mendapat 1.12k subscribers dan mempunyai video yang banyak di dalam channelnya. Dan semua video-video ini terdapat thumbnail yang menarik dan pastinya akan menarik perhatian viewers yang terpandang thumbnail daripada channel ini. Channel ini telah ditubuhkan pada 9 Disember 2019 dan kini mendapat 11,178 view. Itu satu perkembangan yang sangat-sangat menarik kerana tak sampai berapa bulan je channel ini dah dapat 11,178 view. Jadi mungkin channel ini mempunyai rahsia yang tersendiri bagaimana mereka boleh mendapat view yang begitu banyak dalam masa tak sampai setahun. Okey, video ini baru di-upload satu minggu lepas dan mendapat 630 view. Jom kita tengok sekejap. Satu minggu yang lepas kita upload video, belum tentu kita nak sampai 600 lebih view. Jadi 650 view dan 44 komen, 62 like. Dan video ni telah mendapat 35 like di social media dan satu mention di akaun Twitter.
Jadi kita tengok tag dia yang ranking. Nampaknya tak ada tag yang ranking. Walau macam mana pun, channel ini mempunyai potensi dan juga peluang yang cerah untuk berjaya di masa-masa akan datang, setanding dengan channel-channel yang besar kerana mempunyai thumbnail yang menarik dan juga mempunyai view 11,178 view di dalam tempoh berapa bulan saja channel ini ditubuhkan pada Disember 2019. Jadi guys, korang kena subscribe channel Ari Media. Alright guys, kita ke channel seterusnya, iaitu channel BDH Channel TV. Channel ini telah mendapat 1.18k subscribers dan mempunyai banner dan juga ad channel yang menarik. Di dalam channel ini mempunyai video yang banyak dan rata-ratanya memaparkan cerita tentang artis-artis Korea ataupun K-pop. Lihat saja pada thumbnail-thumbnail yang dipaparkan di channel ini, rata-ratanya memaparkan muka artis-artis K-pop. Dan channel ini juga telah ditubuhkan pada 27 Januari 2020 dan sekarang ini mempunyai 31,412 view. Itu satu perkembangan yang menarik untuk channel ini. Dan kepada channel-channel yang baru di luar sana, korang boleh jadikan channel-channel yang direviewkan di dalam konten kali ini untuk menjadi korang punya pencetus semangat supaya korang terus maju, berkembang dan sentiasa konsisten dalam mengupload konten di channel korang masing-masing. Jadi, rata-rata peminat K-pop pastinya akan tertarik apabila terpandang thumbnail yang memaparkan muka artis-artis K-pop ini. Jadi, kepada korang yang belum subscribe channel BDH Channel TV ini, korang kena subscribe guys kerana channel ini memaparkan banyak konten-konten berkenaan dengan artis-artis K-pop yang mungkin banyak peminatnya di luar sana. Okey, kita pergi pada channel seterusnya, iaitu channel Halif Official. Channel ini telah mendapat 1.31k subscribers dan mempunyai banner dan juga art channel yang begitu menarik. Di dalam channel ini mempunyai video sebanyak 50 video dan rata-ratanya mempunyai thumbnail yang mungkin menarik perhatian. Dan bagi saya, thumbnailnya memang menarik lah. Sekiranya kita terpandang thumbnail ini, kita pasti akan tertarik untuk klik pada video-video yang dipaparkan dalam channel ini. Jadi channel Alif Official ini banyak membuat video berkenaan tips dan juga tutorial. Channel ini telah ditubuhkan pada 21 Jun 2019 dan kini mendapat 14,314 view. Itu bukan satu jumlah yang senang untuk kita capai dalam tempoh berapa bulan. Jadi tahniah channel Alif Official kerana channel anda memang berjaya dan mempunyai potensi yang cerah untuk berjaya di masa-masa akan datang. Okey, rata-rata thumbnailnya memang menarik. Kalau kita tengok dekat sini, coloring yang sangat menarik. Video ini telah diupload pada 2 hari lepas dan mendapat 39 view. Ini pula 4 hari lepas 41 view. Bukan senang ya, dalam 2-3 hari kita upload video kita nak dapat puluhan view macam ni. Sebenarnya sangat susah. Okey, video ini diupload pada 3 minggu lepas dan kini mendapat 1.8k view. Jom kita tengok sekejap. Okey. Apa yang menarik di sini, video ini telah diupload hampir 3 minggu lepas dan kini mendapat 1.92k total view dan mendapat 38 komen, 40 like dan juga 7 dislike. Dan video ni telah diupload ke media sosial dan mendapat 50 like di Facebook dan tidak diupload di Twitter dan sebagainya. Okey, video ini ada 3 tag yang telah rank Kainmaster Premier Pro, iCare Download dan Review Kainmaster Premier Pro. Jadi kepada korang yang nak belajar apa-apa, korang boleh subscribe channel Halif Official ni kerana di dalam channel ini banyak terdapat tips dan juga info yang mungkin korang perlukan di masa-masa akan datang. Alright guys, kita ke channel seterusnya, iaitu channel BKTD Studio. Channel ini telah mendapat 327 subscribers dan di dalam channel ini mempunyai lebih kurang 7 video yang mana rata-ratanya abang-abang dan akak-akak askar kita yang memberi persembahan nyanyian dan juga tarian dan juga alat muzik, bermain alat muzik di dalam channel ini. Mereka bukan saja mampu mempertahankan negara kita, malah mereka juga mampu menghiburkan kita dengan persembahan-persembahan yang menarik. Channel ini telah ditubuhkan pada 13 November 2019 dan kini mendapat 7,640 view. Itu satu perkembangan yang menarik untuk channel ini kerana dalam tempoh beberapa bulan saja mereka telah mencapai view yang melonjak naik begitu banyak. Jadi di dalam channel ini mempunyai 7 video dan 4 antaranya mempunyai thumbnail yang menarik dan 3 daripadanya mempunyai thumbnail yang berlainan. Dan kalau kita dapat tengok video ini antara video yang telah mendapat tontonan paling banyak, 2.8k view, diupload pada 17 Februari 2020 dan video ini kini mendapat tontonan sebanyak 2.81k total view dan telah mendapat 12 komen,
dan 190 like. Video ini telah diupload ke media sosial dan mendapat 689 like di laman Facebook. Sekiranya korang belum subscribe channel BKTD Studio ni, korang kena subscribe channel ini kerana banyak hiburan-hiburan yang disajikan oleh abang-abang dan akak-akak askar kita selain mereka mampu mempertahankan negara. Apa yang menarik, mereka ini terlalu konsisten dalam mengupload video. Kita tengok video ni diupload 2 bulan lepas dan mendapat 2.4k view, dan video ni telah diupload juga 2 bulan lepas, yang ini sebulan lepas, yang ini 1 minggu lepas, 6 hari lepas dan mendapat 439 view. Bukan senang ya saudara sebenarnya nak dapat. Yang ini 387 dalam 3 hari lepas, dan video 1 hari lepas telah mendapat 432 view. Sebenarnya bukan senang kita nak upload satu video di YouTube dan dalam masa 1 hari kita dah dapat 432 view. Itu satu perkembangan yang sangat menarik bagi saya. Jadi kepada korang yang belum subscribe channel BKTD Studio, korang kena subscribe channel ni. Korang boleh tengok abang-abang dan akak-akak askar kita menyanyi, menari dan bermain alat muzik, menghiburkan kita semua selain mereka mampu mempertahankan negara. Subscribe guys channel BKTD Studio. Alright guys, jadi itulah saja beberapa channel yang sempat aku kongsikan dengan korang semua di luar sana. Walaupun channel-channel itu masih baru dan kecil, namun mereka mempunyai peluang dan juga potensi untuk berjaya di masa-masa akan datang. Kepada YouTuber-YouTuber pemula ataupun mereka-mereka di luar sana yang masih baru menceburkan diri di dalam industri YouTube, lebih-lebih lagi di Malaysia ini, korang boleh jadikan channel-channel tadi itu sebagai panduan ataupun contoh kepada korang. Tak mustahil satu hari nanti korang juga akan berjaya seperti channel-channel yang dah besar yang ada di YouTube pada hari ini. Terima kasih banyak guys kerana sudi menonton video kali ini. Sekiranya korang rasa video ni memberi manfaat kepada korang, bolehlah sharekan kepada sahabat korang menggunakan platform-platform media sosial yang ada. Dan sekiranya korang mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan kepada channel Izzat Saleh Studio ini, korang boleh direct DM ke Instagram Izzat Saleh Studio ataupun di page Facebook Izzat Saleh Studio ataupun temui saya di Twitter Izzat Saleh Studio. Di sana aku akan cuba menjawab segala persoalan-persoalan yang diajukan kepada channel Izzat Saleh Studio ini. Terima kasih banyak guys. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam konten-konten yang akan datang. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus menyokong, mendukung channel Izzat Saleh Studio ni, dan jangan lupa untuk tekan button subscribe itu dan aktifkan button loceng itu supaya korang tak terlepas sebarang update daripada channel Izzat Saleh Studio ini. Kerana selepas ini banyak lagi tips-tips dan juga tutorial yang bakal aku kongsikan untuk korang semua. Terima kasih banyak guys. Kita jumpa lagi. Saya Izzat Saleh, berkongsi tanpa rasa sangsi. Assalamualaikum.